sekarang juga. Beri dia air gemuruh dan beri dia makan. Sekarang, Anggrek. Ya, baik, Ayah. Ayo, Tanjung. Mari. Abu, ya. Ingat, biar pecah di perut, tapi jangan sekali pecah di mulut. Ingat, Bu, esok pagi-pagi jumpa kawan. Kawan, ada nak beri sedikit ganjaran pada Abu. Kawan nak Abu tinggalkan tempat ini. Lupakan apa yang telah terjadi. Dan bina hidup baru dengan keluarga Abu. Maafkan kawan pasal kejadian tadi. Kawan pun tak tahu macam mana kawan boleh buat begitu. Sebenarnya, Abu selamatkan kawan. Sudah, jangan fikir semua itu. Pulanglah. Tapi jangan lupa pagi besok. Baik. Aku lakukan, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Aku tak sengaja. Aku tak sengaja. Tangan bermandi darah dosa dan noda. Kenapa diikutkan tamak dan halu bangutai? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, bila Melur boleh melihat Ayah? Melur cuma mau tahu. Bagaimana dengan keadaan Ayah sekarang ini? Ayahmu? Ibu belum dapat izin dari Ayahanda Bunda, Kerajaan Megamendung. Sabarlah, anakku. Berlaku di dalam hutan itu. Tanjung, jujurlah dengan kakak. Cerita-cerita apa yang berlaku di dalam hutan itu. Ayah, kak. Yalah, kenapa dengan ayah? Ayah dah bunuh orang, kak. Ayah sudah bunuh orang. Tanjung rasa ayah korbankan Melur untuk dapatkan emas itu, kak. Tanjung memang tak pandai, kak. Tapi cuba kakak fikir. Ayah dapat emas itu selepas Melur hilang. Kalau ayah boleh korbankan Melur dan bunuh orang yang tolong Tanjung, kenapa pula tidak kita, kak? Besok
Tanjung nak ikut ayah masuk ke hutan sekali lagi. Untuk apa? Untuk sesat lagi? Tanjung nak ambil emas itu. Tak nak bagi sama keluarga orang asli yang tolong Tanjung itulah. Dan kemudian, Tanjung mau beritahu mereka apa yang ayah sudah bunuh keluarga mereka. Jikalau Tanjung mau ambil emas itu, boleh Tanjung. Tapi bukan untuk mereka. Untuk kita. Kerana kita harus pergi dari sini. Jikalau ayah boleh korbankan Melur, dia juga boleh korbankan kita. Baik-baik, Kak. Baik, Kak. Tidak lama lagi, Siti Melur dan Tuanku Putra Nur Firdaus akan menjadi suami isteri. Tetapi, selagi belum dinikahkan, jagalah pandangan dan tingkah laku. Ya, Melur? Baiklah, Ibu. InsyaAllah. Ibu? Ya. Bolehkah kita melihat ayah dengan menggunakan sakti delima ini? Dan sekiranya boleh, sudikah Ibu tunjukkan bagaimana caranya? Memanda berubah sedemikian rupa. Subhanallah. Di manakah putri Abaita? Betul pun tidak tahu di manakah Abaita sekarang. Tapi tolonglah Abaita. Tolong carikan anak dan Beta, putra Nur Firdaus, dan kabarkan padanya akan rahsia ini. Beta tahu. Beta boleh percayakan Memanda dari dulu. Apa? Ayanda Beta disembunyikan di Gua Naga? Tapi siapakah yang berbisik di telinga Beta? Adakah Beta sudah pulih? Ya, Beta sudah pulih. Syukur Alhamdulillah. Syukur Ya Allah. Beta sudah boleh berbicara semula dengan alam. Terima kasih Allah. Terima kasih. Siapakah itu? Siapakah umpunya suara itu? Tunjukkan dirimu yang sebenar. Tuan hamba, adakah suara itu Memanda Aziz? Ya, patik Memanda Aziz, tuanku. Wahai Memanda Aziz, di manakah Panglima Fatah dan Khalid? Khalid dan Fatah telah terkorban di dunia nyata. Wahai Memanda Aziz, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Tidak mengapalah. Wahai Memanda Aziz, sampaikan utusan Beta kepada Ayanda Beta. Katakan, Beta akan kembali dan menembus semula Sri Nirwana. Wahai Memanda Aziz,
beritahu pada Ayana Beta agar terus bersabar dan bertahan sehingga Beta kembali. Wahai Mamanda Aziz, pulanglah. Tunggu Beta di Sri Nuwana. Baiklah, tuanku. Waalaikumsalam. Ada apa, Dewi Bitara? Patik ada dapat alamat baru yang baik untuk tuanku. Siapa perempuan itu? Sekutu tuanku di dunia nyata. Sekutu Beta dari Megamundo. Mereka berdua ada di sana, bukan di dunia nyata. Apa yang diberitahu Patik? Manusia ini mampu dapatkan sakti delima untuk tuanku. Bagaimana? Andika. Sudahkah Andika bersedia menjalankan tugas untuk Beta? Tuanku. Beta mahu Andika menyamar sebagai manusia dan turun ke dunia nyata untuk beberapa tempoh. Menjunjung titah perintah tuanku. Bila tuanku mau Patik berangkat. Selai daun saja sehari. Mas, milik aku. Jangan lebih dari itu. Semuanya milik aku. Semuanya milik aku. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Pengulu, bagaimana keadaan Paris sekarang? Alhamdulillah. Dia langsung tidak ingat apa yang telah berlaku pada dirinya? Mungkin ada benda yang elok dilupakan terus. Pengulu, pengulu perasan tak? Apa? Si Taib, lama sudah dia tidak pergi ke surau. Mungkin sibuk dengan perniagaan agaknya. Iyalah, kalau iya pun, takkan sekali-sekala pun tak boleh pergi ke surau. Betul juga tu. Nantilah kawan ada masa, kawan tanyakan dia. Lagipun Faris selalu tanya kabar si Melur. Hah, itu pun lagi satu. Dah lama kawan tak melihat si Melur. Memanglah lama tak nampak Melur. Sebab sekarang dia tinggal sama ibunya. Oh, begitu. Baguslah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehman, Melur. Ya, Pak Bu. Awal keluar hari ini, nak ke mana? Balik kampung? Nasib baik jumpa pengulu kat sini. Kawan ingat tadi nak terus ke rumah pengulu. Kenapa, Bu? Gini, kawan nak balik kampung sebab ada hal mustahak. Urusan keluarga, jadi kawan nak minta tolong pengulu. Tolong tengok-tengokkan rumah kawan. InsyaAllah. Berapa lama Pak Bu balik kampung? Tak tahulah berapa lama kawan akan di sana. Kawan nak cepat ni. Jadi kawan minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yalah, ya. Satu demi satu, pekerja si Taib berhenti. Kesian dia.
Kota ini sudah hampir kosong. Aku harus penuhkannya lagi. Buat 13 dulang hantaran sebagai balasan, bolehkah? Iyalah, iyalah. Siapa? Ayalah, siapa lagi? Apa kabar anak-anak ayah? Kabar baik, ayah. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, ayah. Alhamdulillah. Anggrek, bagaimana perniagaan pondok kita? Bagus? Sangat bagus, ayah. Nampaknya Anggrek kena cari seorang lagi pembantu. Hah? Tanjung kan ada? Iyalah. Selepas Tanjung menikah, Tanjung akan mengikut suami. Pastinya ke selatan. Hah? Iyalah, Kak Anggrek. Betul kata ayah. Tanjung akan mengikut suami. Jadi, kakak kena cari pembantu yang lain. Iya. Selepas Tanjung menikah, ayah mahu carikan jodoh untuk Anggrek pula. Ayah hendak pastikan anak-anak ayah berkahwin. Barulah ayah boleh menutup mata dengan tenang. Alah ayah ni, kenapa suka buat Anggrek malu ayah? Terima kasih ayah. Ayah mau minum? Tak apalah. Pulang dari hutan nanti, ayah minumlah. Ayah pergi dulu ya. Ya, ayah. Semuanya sudah sedia? Sudah. Kali ini Tanjung tak akan sesat lagi. Tunggu apa lagi? Pergilah. Biarlah ayah pergi dulu. Kerana Tanjung tahu ayah akan menggunakan denai rusa. Jadi Tanjung tak boleh dekat dengan ayah. Ya. Nanti ayah akan tahu ada orang ekori dia. Tanjung ini memang bijak. Ah, Kak Anggrek mau tahu. Pastikan tidak sesat lagi ya. Ya, tidak mungkin. Karena Tanjung ada ini. Apa ini? Mau tahu apa ini? Apa? Serbuk roti lah. Roti lah. Bijak, Tanjung bijak. Tanjung memang bodoh. Tapi hari ini Tanjung pandai sekali. Tanjung takkan sesat. Alah, Tanjung jangan pandai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu. Abu. Ini belanja untuk kamu. Alhamdulillah. Dan ini untuk simpanan kamu. Tidak. Tidak mungkin. Apa yang tak mungkin? Kawan ambil emas untuk kamu. Emas? Daun ini. Sepatutnya daun emas, bukan daun kering. Tidak mengapalah, Tuan Tat. Kawan dah bersyukur sangat sebab Tuan Tat dah bagi kawan wang yang begitu banyak untuk perbelanjaan itu, kawan. Jadi, tak perlulah daun ini. Tidak. Mengapa jadi begini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana boleh terjadi begini? Bang, mas. Dayang, bolehkah Melur tanyakan sesuatu? Boleh, tanyalah. Kenapa sejak Melur sampai ke sini, Melur tak pernah nampak sesiapa pun, termasuklah ibunda Melur sendiri, makan apa-apa, melainkan buah-buahan dan sayur-sayuran saja. Apa mereka tidak lapar, Dayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang dibicarakan tadi? Lancak sungguh. Tiada apa-apa, Firdaus. Dayang tadi cuma jelaskan kepada Melur kenapa orang-orang Bunian tidak makan haiwan yang berdarah. Sebab makhluk itu juga bernyawa. Mereka adalah sahabat kami. Mana mungkin seseorang itu memakan sahabatnya sendiri? Tapi Melur makan. Kewujudan kami tidak sama seperti Melur. Firdaus, Melur juga suka bersahabat dengan haiwan. Jadi bagaimana caranya? Kalau begitu, mari saya tunjukkan.
Maafkan Melur Firdaus, tapi kita berdua bukan muhrim. Lagi pula, Ibu Melur sudah berpesan supaya kita menjaga tingkah laku kita. Maafkan saya, Siti Melur, sebab ketelanjuran ini. Kalau begitu, saya tinggalkan Melur di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, muram saja. Ayah. Diam! Kenapa dengan ayah ini? Kenapa? Adik-adik, anggrek begini. Kalau ayah pun tak jumpa Tanjung, janganlah buat anggrek begini. Anggrek sedih, ayah. Ayah! Ayah! Herdik. Beta Runsing Dewi Bitara, apa kata sekiranya Andika gagal? Andika tidak akan gagal, karena tiada siapa yang akan dapat tahu bahwa dia adalah makhluk dunia. Tapi jangan berlengah, karena banyak yang dia belum pelajari dan masa semakin sulit. Pastikan yang dia tidak gunakan kuasa ke atas sesiapa, melainkan bila dia sudah beroleh sakti delima. Tapi bukankah sakti delima itu tidak boleh disentuh oleh makhluk bunian? Bukankah tuanku ada sekutu? Bawa sekutu beta ke Sri Nirwana. Anggapkan saja sekutu itu adalah daya yang bakal mengiringi sakti delima dengan selamat ke negara ini. Beta suka dengan cara itu. Jangan kau duga, Taib bin Anda. Aku boleh ambil sehelai daun sehari dan semua emas itu milik aku. Tapi mengapa hari ini, mengapa daun ini menjadi daun kering? Esok kalau kau tiada di sini,
dan aku tidak dapat emas aku, akan aku bakar engkau. Tui, ingat, ingat. Ingat pesanan Beta. Belajarlah mengenal manusia dengan pemerhatian. Titah perintah dijunjung. Apa juga kerja yang Beta berikan, harus Andika terima. Karena Beta mau, Andika perhatikan keadaan di sana sebelum Sakti dilima. Berbaik-baiklah dengan Siti Anggrek. Dia akan memudahkan urusan kita. Beta akan berhubung dengan Andika. Tapi pastikan jangan sampai ada manusia lain yang sadar berhubungan kita. Sekarang, pergi. Tanjung ni tak mungkin sesat lagi. Tapi kenapa masih tidak pulang? Kenapa dengan Tanjung ni suka menyusahkan kakak? Jikalau ayah tahu, pasti kakak kena marah. Tak sukalah. Tapi mana ya Tanjung? Aku kena dapatkan daun emas lagi esok. Ayah. Anggrek sudah sediakan makanan. Mari kita makan, Ayah. Anggrek dengan Tanjung saja yang makan. Ayah tidak ada selera. Kenapa dengan Ayah ni? Asyik saja muram. Ayah sakit? Ayah kata Ayah tidak lapar. Anggrek tidak fahamkah? Tanjung pergi. Kenapa Tanjung suka susahkan kakak?
Yalah Tanjung, jika ayah boleh berbuat demikian pada Melur, ayah juga boleh buat benda yang sama pada kita. Iya betul apa yang Tanjung katakan. Ataupun Tanjung sebenarnya sudah lari kerana tidak mau berkongsi emas sama kakak. Thank you.